perkenalkan, ini pelatih pengganti sementara, namanya Rido. Gua harap kita semua bisa kerja sama dengan baik, supaya tim Betawi Wood ini bisa menang buat besok pertandingan. Hei, gua yang berhak di sini. Gua pelatih di sini, dan akan tetap begitu. Pak, ayah mohon, Pak. Izinin ayah masuk ke lapangan. Demi tim kita, Pak. Please, Pak. Ayah pengen banget tim kita menang. Punya nyali juga lo balik ke sini. Gua gak akan pernah pergi sebelum Fatima bertanding di lapangan. Oh iya, karena kemarin lo udah masakin masakan buat gue, sekarang izinin gue buat traktir lo makan. Ya, sebagai ucapan dan ngerayain kemenangan Betawi Wood. Gue gak akan pernah menyerah, Kak. Meskipun lo itu benci banget sama gue, gue akan terus bertahan sampai lo sadar kalau gue itu satu-satunya orang dalam hidup lo, satu-satunya adik yang lo punya. Gue gak akan pernah menyerah. Dah, lu gimana sih makan-makan aja? Terus si bule mana? Entar kalau misalnya dia kabur, terus kagak datang-datang lagi gimana? Terus ini siapa nih yang mau bayarin? Mana banyak banget lagi? Halah Fatima, lu tuh buta ya? Udah jelas-jelas dia itu demen sama lu. Mana mungkin dia kabur? Aduh Ginda, please deh. Kenapa sih? Dah, lagian nih ya, hati gue tuh udah dimilikin sama yang lain. You know? Nih sama si pangeran berhelm putih. Lagian gue juga agak demen kalau sama dia. Lagu ini gue persembahkan buat cewek yang ajaib, yang udah bikin hati gue meleleh sejak awal ketemu sama dia. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku.
Maaf ya, Fatima. Yang artinya, gue suka sama lu. Maaf ya, Rido. Gue kagak bisa. Tadi kayaknya gue ngeliat pandangan lu itu... kalau lu suka sama gue. Iya. Enggak, tapi maksudnya cuma kayak... iya, kayak ke teman biasa gitu loh. Enggak lebih. Rido, maaf banget. Soalnya nih ya, hati gue tuh udah ada yang milikin gitu. Maaf ya, gue tahu lu emang orangnya baik gitu. Cuma ya gimana ya? Mending jadi temen aja deh. Pangeran berhelm putih maksud lo? Dari mana ya lo tau? Karena pangeran itu... Aduh, Rido. Udah deh, ye. Lu kagak usah ngomong apa-apa lagi. Dan bikin kalau gue tuh jadi lebih bersalah. Maaf ya, Duwe. Gue tau lu tuh emang baik. Bener dah jadi orang. Tapi lo tuh bukan cowok impian gue, dan lo kagak bisa ngelakuin apapun buat merubah itu. Maaf ya. Ya udah kalau gitu gue balik dulu. Ternyata Fatima itu nggak suka sama gue. Dia cuma suka sama pangeran berhelm putih. Seandainya dia tahu kalau pangeran berhelm putih itu gue, pasti dia itu kecewa banget. Dan gue udah gak ada kesempatan lagi buat dekat lagi sama Fatima. Gak apa-apa, Fatima. Gue akan bertahan. Apapun yang akan lo lakuin. Sempat ngerasa sedih karena sering dibully. Pernah jadinya malu karena dicibir mulu. Bukannya ku tak mendengar kata-kata yang kasar. Bukannya ku tak peduli semua caci dan maki. Fatima, lu tuh gila apa bego sih? Lu nyadar kagak? Lu itu udah ngerelain cowok sebaik Rido demi cowok yang gak jelas dalam hayalan lo itu. Apa? Ih, Indah. Kan lu tau sendiri. Kalau si pangeran berhalam putih itu bukan hayalan. Dia tuh beneran emang ada. Emang iya. Tapi apa lo tau mukanya gimana?
Bisa aja tuh matanya juling. Giginya tonggos. Hidungnya bekutil, apa lo mau? Kagak kan? Ini udah jelas Rido tuh baik, rajin sholat, ganteng lagi. Sumpah demi apa ya, gue kagak nyangka kalau lu tuh soan ini. Eh, Indah. Yang namanya cinta emang kagak lihat tampangnya kayak gimana. Fisiknya. Mau matanya juling, hidungnya bekutil, giginya tonggos. Ya kagak peduli lah. Namanya nih ya, si pangeran berhelm putih itu tuh udah bikin gue kayak fall in love gitu. Buat pertama kali ngeliat dia. No. Nih, Indah. Semenjak gue ngeliat dia nih, kayak di dada gue tuh ada kelincinya gitu, loncat-loncat. Iya. Terus setiap gue ngeliat dia pasti langsung kayak duk-duk-duk-duk gitu. Gue tahu ini tuh dari pas sinetron itu tuh nyak gue suka nonton. Berarti gue tuh lagi jatuh cinta gitu loh, Indah. Emangnya sama Rido kagak? Ayo, jujur lo. Sama Rido, jujur. Kagak ada rasa apapun tuh. Gue ke Rido cuma ya kayak teman biasa aja, kagak lebih. Emang sih dia tuh baik. Ya cuma kan. Ih, ini anak. Aduh. Pangeran berhelm putih. Bunga yang dikasih aja sama bunga yang dikasih Marido. Apa bedanya sih? Di mana letak spesialnya? Nih, Indah. Walaupun dia yang lempar sendal jepit, tetap aja bakal gue terima. Soalnya udah bikin kelinci di dada gue nih loncat-loncat tau gak? Lebay lu. Yang ada beneran dilempar sendal jepit baru tau rasa. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bagus ya. Cakep bener kelakuan lo. Anak perempuan sehari yang ngelayap jam segini baru pulang. Dari mana aja lo? Keringet lu. Abis main bola ya? Hah? Gak usah jawab daripada lu bohong. Abang! Astagfirullah, Babe. Babe kenapa? Pakai nanya lagi lu. Lu tahu gak? Muka Babe bengepeng ini kayak telur dadar diinjek-injek gara-gara lu. Ditimpukin masa, tahu gak? Dasar bangor lu. Abang diem aja. Ayah bilang apa tadi? Bagian ngomel-ngomel bagian ayah. Abang gak busah. Pan yang banget muka gue, dak. Masa gue gak boleh ikut ngomel? Kagak suka. Sekalian aja minggat sama Fatimah. Minggat? Maksudnya? Sini. Nih, bawa. Lo-nya. Bawa! Terserah lu ya, Fatimah. Lu mau tinggal di sini, lu ikutin semua peraturannya. Atau lu boleh keluar. Lu bawa semua kelakuan dan kemauan lu. Nya udah capek hati, Fatimah. Capek hati sama semua kelakuan lu. Yang gak bisa diatur, gak bisa berubah. Lu mau tinggal di sini, lu kawin sama Jaka. Kalau lu gak mau, lu keluar! Coba lu ikutin kata Babe, kagak begini lu. Babe juga kagak bakal mengep. Lu sih bandel.
Maafin Fatima ya. Fatima tuh kagak pernah maunya ngebakang orang tua. Kagak pernah mau ngelawan. Tapi kan Fatima juga punya impiannya. Fatima juga pingin ngewujudin keinginan Fatima. Fatima pingin ngebanggain orang tuanya. Fatima, siapa sih orang tua yang kagak pengen dibanggain sama anaknya? Nya juga bukannya kagak bersyukur punya anak kayak lu. Tapi gimana pun juga lu mesti ingat kodrat, Fatima. Lu tuh anak perempuan. Lu tuh sebagai perempuan kudu bisa masak, punya anak, ngabdi sama suami, bukannya pecicilan di lapangan bola sono. Lu kagak pernah tahu apa yang bakal lu hadepin. Babe lu aja yang laki hancur ya gara-gara bola. Lu lagi yang perempuan. Ya cuma minta satu. Lu nurut sama Nya, nurut sama Babe. Buat kebaikan hidup lu sendiri. Tapi itu pilihan hidup lu. Kalau lu kagak suka, lu boleh pergi. Insya Allah Nya ikhlas. Ya enggak lah, Nya. Fatima kagak bakal mungkin ngelakuin itu. Tapi kan Fatima juga maunya ngewujudin impian Fatima. Fatima tuh punya keinginan gitu loh, Nya. Dan Fatima juga bakal ngebuktiin kalau Fatima tuh anak yang berbakti. Tapi juga bisa ngewujudin impian Fatima. Nya kagak usah takut. Apapun yang Nya mau, insya Allah Fatima bakal berusaha ngelakuinnya. Apapun itu. Masih ada nurutnya juga, biarpun kepalanya sekeras batu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya itu anak nurut juga. Mudah-mudahan seterusnya. Kalau kagak, mukaku bisa hancur kalau begitu terus. Makasih ya Allah, makasih. Bikin hati Joko tenat-tenat kayak digigit semut. Apalagi mukanya Cinderella imut kayak marmut. Pandangan matanya aja nih lebih anget daripada selimut. Thank you.
gak akan pernah menyerah, Fatimah. Gue akan terus berjuang sampai lu jadi pacar gue. Lu harus standing sama gue. Dan kalau misalnya lu yang ngegolin duluan, gue gak akan ngegangguin lu lagi. Dan gue akan ngejauhin lu. Tapi kalau misalnya gue yang ngegolin duluan, lu harus jadi pacar gue. Kamu di hati, hidup cuma sekali. Marilah kita happy. Awalnya ku tak menyangka dapatkan senyum darimu. Akhirnya ku bahagia menari kita bersama. Taliin sepatu lo yang lepas ini, karena gue itu gak mau lo jatuh buat orang lain. Maksudnya pangeran berhelm putih gitu, berhelm putih. Ih, pangeran putih kan si pangeran dodol ya. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi. Sini oh. Sebuah gue sama lo, dasar jahat. Lo bukan sahabat gue. Lo kok kayak gitu sih, Han? Selama ini kan gue udah bantuin lo. Sekarang gantian dong lo yang bantuin gue. Pokoknya nih ya, lo harus gagalin tuh tunangannya Fatimah sama Jaka. Duh. Papi lo tuh on apa bego sih? Kalau buat gue ya bagus lah Fatimah si, sama si anak mami itu tunangan. Ya kan gue jadi bebas kan tuh deketin Ridho. Pop, udah deh lo mendingan sama Fikri aja tuh. Biar dia baunya kayak kebo tapi dia lurus. Agak belok-belok ya si Jaka. Ah, Jihan lo jahat. Lo gak mau bantuin sahabat lo lagi. Dan sekarang lo mau ngatain kok buat cunat-cunut gue. Ah, jahat. Lo gilingan ya Pop ya? Eh? Mata lo tuh cunat-cunut. Udah deh. Wah. Gue tuh sibuk banget, Poppy, untuk ngurusin hal-hal gak penting kayak gini. Ih, gue N. Gue gak akan bantuin lo lagi. Bodoh, makan tuh koboi ngondek. Jahat banget sih, Daddy.
Kak. Lu ngapain lagi sih di sini? Gua mesti pakai bahasa apa lagi untuk meringatin lu, Rido? Mulai sekarang, Kakak bakalan sering lihat saya di sini. Maksud lu apaan? Oh iya, Kak. Nih. Itu surat resmi. Kalau mulai sekarang gue jadi asisten pelatih tim Betawi Wood. Dan itu artinya gue asistennya Kak Raka. Akhirnya impian gue terwujud juga. Bisa bareng sama kakak gue. Lu gila ya? Maksud lu apaan sih? Dari dulu itu lu selalu lari dari apapun yang berhubungan dengan sepak bola. Tapi sekarang lu malah kayak gini. Cinta yang bawa gue kesini, Kak. Karena cinta dan impian gue itu adalah pengakuan dari kakak gue sendiri. Kalau gue itu emang adik lo. Semoga aja nya belanja cepet. Jadi Aye ada alasan buat bisa latihan siang ini. Nah, itu dia tuh. Fatimeh, lu tunggu sini baik-baik ya. Awas jangan ngabur lu. Nya mau kesana dulu pesan kue. Sip, Nya. Oke. Siap. Ya ampun. Pangeran berhelm putih. Jadi pangeran helm putih. Kagak mungkin. Kesalahan kedua saya mengandalkan kamu, Fatimah. Memalukan, tau gak? Gak, ini gak mungkin. Ya Allah.
Masa selama ini yang bikin kelinci di dada air loncat-loncat Bang Raka sih yang galak no? Kostum lu nih dari laundry. Kostum lu bentar malam buat ngelenong. Astaga, buat tunangan sama si Fatimah. Sesuai pesanan teman-teman. Kostum ala Shah Rukh Khan. Enggak. Jaka. Kenapa nangis sih? Hah? Lu denger ya? Mestinya lu tuh bahagia mau menempuh hidup baru, bukan nangis kayak gitu. Nangis sih lu. Tapi kan gua gak demen sama si Fatimah. Bayanginnya aja gua kagak bisa tunangan sama dia. Apalagi ntar kalau gua kudu kawin sama dia. Kagak mau, kak. Coba aja lu bayangin gitu, Kri. Gitu ya? Bentar. Ayo, pikirin dulu ya. Tanaman, tanaman juga pada kering. Aduh, Mami sakit. Ih, kagak usah jengek. Aduh, sakit. Cepetan dong, Iya. Wow. Ih, gua cubit deh. Ayo. Tetangga baru kita harmonis banget ya. Kayaknya cinta kita dulu kagak seramai mereka deh. Little baby kok sayang. Untung aku nikahnya sama kamu, bukan sama si cowok setengah mateng itu. Yang bener. Yang bener. Bener. Wah, indahnya dunia. Indahnya paling lu bomenyan. Kagak ada itu indah-indahnya, kagak ada.
Kenapa sih Fikri, lu demen banget sih kalau ngeliat gua menderita? Lu jahat sama gua. Gak ada yang sayang sama Jaka, emang gak ada. Ya jelas girang lah. Setelah lu tunangan sama Fatimah, Aye bisa bebas deketin Ayang Poppy. Jangan lupa maaf. Ayo bang, gini bang. Bu, jangan pakai kata ya bu ya. Bahasa Allah dah, pertunangan anak cucu. Ya Allah. Bang, bang, bang. Jangan lupa datang ya. Ya si Mami. Mi. Gairah amat sih timbang nyebar undangan begini aja udah kayak mau ngadain tanding tinju. Tapi kan seru, Papi. Iya, iya. Terus teriak. Ayo. Ayo semuanya. Jangan lupa ya. Jangan lupa hadir. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa akan ketiba. Ayo, ayo siapa lagi? Siapa lagi? Mana? Pok, mari pok. Pok. Bentar. Bentar ya. Halo? Ah, Fikri. Lu harus bantuin gua, Fikri. Pokoknya gue itu harus ketemu sama Jaka. Supaya Jaka itu gak tunangan beneran sama Fatimah. Ya Fikri ya, tolong Fikri, lo harus bantuin gue. Dok. Kagak ada permintaan yang lain ya, hah? Yang lain aja deh. Ya, ayo bantuin bener ya, yang lain, ya. Ya enggak lah Fikri. Ayolah Fikri, bantuin gue ya. Apa, lu tega ya? Sahabat lu sendiri kehilangan orang yang dia cintai. Ayolah Fikri, lu bantuin gua ya. Cuman lu yang bisa bantuin gua buat ketemu sama Jaka. Oke? Iya deh, iya. Sahabat ya, iya. Ayo bantuin deh, ya. Iya udah, makasih ya. Thanks. Semoga aja jodoh gak kemana ya. Bagaimanapun, sahabat itu lebih penting dari segalanya. Yang Poppy. Ini teralis babe beli di mana? Di toko bangunannya Ko Aseng. Dia paling bisa kalau bikin teralis. Ekspor buatan Cina nih, Ko Aseng. Si Gayus aja nggak bakal bisa lari. Apa lagi lu? Lu aman sekarang lu. Nggak bakal bisa kemana-mana. Selamanya lu pengajian, lu nggak bisa lepas dari pengawasan babe. Ngerti lu? Apa sih begini mana? Lu baik tau nggak? Ih, jawab aja nih anak nih. Lu tau nggak? Lu tuh anak super bangor. Kalau babe kagak kurung begini, bagaimana mau bisa dipingit? Kalau kagak dipingit, bisa hancur acara nanti malam. Lu tahu nggak, ha? Bisa hancur. Mau taruh di mana nih muka babe menyak lu nih, ha? Di baskom. Jadi anak kelewatan banget sih lu. Ingat, ntar malam lu tunangan. Iya. Yeah. Jangan kemana-mana, ya. Jangan berani turun dari ranjang. Kalau nggak babe depak tuh kaki. Mau lu kaki sengklek. Bang. Nah, aman dah sekarang. Tuyul aja nggak bakalan bisa ngambil kunci ini dari kantong gue. Si Ida pasti bangga sama lakinya sekarang. Gue mesti siap-siap nih. Kali aja gue dapet sun mesra. Udah lama nih gue gak disun. Keseringan dijewer. Masya Allah gue lupa. Gue mesti motong si Marwan. Ya terpaksa masak golok dah. Babe, bukain!
sakralis. Ini juga dikunci-kunci segala. Sekalian aja tuh air dipasung. Selip. Ya Allah, tolongin Ayah dong, please. Tolong bangunkanlah saya dari mimpi buruk ini. Enggak mau dong. Juga lo. Jaka. Ini teman Ayah yang Ayah ceritain tadi sama lu. Lu udah kenal kan? Oh iya, Jaka. Lu itu enggak mau kan tunangan sama Fatimah? Di. Amit. Mending gua ditunangin sama kebo daripada sama Fatimah. Ontan deh sekalian, enggak usah kebo. Bagus. Kalau gitu, kita tinggal cari cara supaya lu sama Fatimah enggak jadi tunangan. Gimana? Rido. Tapi gimana caranya? Mam itu maksain banget gua tunangan sama si Fatimah. Tolongin dong Rino, Fikri tolongin. Pokoknya Jaka cuma mau bersatu sama Cinderella-nya Jaka. Lebay banget sih lu, so drama. Gua tampung nih. Gua juga enggak tahu nih gimana caranya. Soal percintaan itu ribet banget ya. Seandainya gue bisa tukar tempat sama lu, Jaka, pasti gak bakalan jadi kayak gini. Bener juga. Itu dia apaan sih? Itu dia. Bisik lu, gue sentil. Apaan? Sini. Udah sini, cepet. Mau resolusinya kagak? Cium. Lu sini. Udah ngomong aja. Dok, sini. Gimana? Oke juga tuh. Fikri. Biar kata bau lu 11-12 tuh sama tuh kebo tuh James Bond. Tapi otak lu beda pabrikan kayaknya. Enceran dikit. Oh iya. Kalau gitu, gua akan kasih tahu sama Fatimah identitas gua yang sebenarnya. Yaudah, kalau gitu gue cabut dulu ya. Thanks banget ya, Fikri. Lu itu emang sahabat gue yang paling baik. Bye. Jaka bisa jadi nama Cinderella. Ternyata berat banget ya jadi sahabat yang baik. Banyak banget cobaannya. Senyum-senyum gua tampol juga. Diam. Ayo lagi stres nih. Astaga. Persatuan Sepak Bola Pusat memilih Betawi Wood untuk menggantikan Bogor Wood untuk pertandingan lawan negeri tetangga. Gila. Ini kesempatan emas. Tapi besok. Berarti latihannya sore ini. Aman gue sekarang. Tenang. Kagak ada yang gangguin lagi. Rasain lu, Fatimah. Golok ini mengingatkan gue 20 tahun yang lalu. Udah banyak makan korban nih golok. Pohon jambu, pohon mangga, pohon rambutan. Bagaimana kagak? Abis dipecat dari timnas, gue jadi tukang buah-buahan. Daripada gak ada kerjaan. Indonesia, kembangkan semangatku. Dan ku bela, sampai habis nafasku. Jangan pernah... Teleponin lo sampai budak, sampai pecah tuh handphone lo. Kagak bakalan ada yang angkat. Orangnya udah dikurung lo, udah dikurung. Terus aja bunyi. Bunyi lo terus. Budak lo, pecah di kuping lo. Rasain lo.
Ah, nggak diangkat lagi. Nah, coba Jihan, dia pasti tahu di mana Fatimah. Maafin gua, Marwan. Terpaksa lu jadi korban, Marwan. Tapi lu mestinya bangga. Daging lu bakal dimakan sama tamu-tamu kehormatan gue, Marwan. Maafin gue ya, Marwan. Halo, Jihan. Sore, Jihan. Kita latihan ya sore ini. Sore ini, Bang? Oh, siap-siap, Bang. Kebeneran ayah lagi pengen banget bantai lawan nih, Bang, di lapangan. Jihan, kamu tolong kumpulin tim kita. Yang paling penting Fatimah, ya. Bagaimanapun kan dia striker kita. Oh, oke, Bang. Tapi ya, Bang, mudah-mudahan aja nih si Fatimah lagi lempeng anaknya. Kan Abang tahu sendiri tuh anak labil banget. Jihan, kalau Fatimah berhalangan, kamu mau kan menggantikan dia memimpin pertandingan ini? Oke, Bang, siap. Oke, Jihan. Sampai James Bond bertelur juga gue gak bakal ngabarin Fatimah. Udah bener gue ngantin dia di lapangan. Sebentar lagi Fatimah bakalan tahu kalau pangeran berhelm putih itu adalah gue. Dan dia bakalan tahu kalau dia itu jatuh cinta sama orang yang sama, yaitu gue. I love you, Fatimah. Ya Allah, maafin ayah. Ayah kagak bermaksud buat melawan orang tua. Tapi kan ayah juga punya impian. Ayah juga masih muda. Ayah punya cita-cita dan cinta. Ya Allah, ayah janji ayah bakal turutin apa yang Nya sama Babe mau. Tapi ayah mau ngikutin semua impian ayah dulu. Ayah kan gak mungkin dong nyerah gitu aja. Karena lo kagak suka yang umatnya gampang nyerah. Pokoknya malam ini ayah mesti ketemu sama Bang Raka buat ngasih tahu kalau malam ini tuh gue mau tunangan. Ya Allah, tapi gimana cara ngomongnya? Gimana ya, ya Allah, gak ada jalan nih. B, pasti lupa lagi nih mau nutupin genteng yang bocor. Ntar kalau misalnya ada maling yang masuk gimana? Waduh, parah. Iya bener. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, makasih ya Allah. Aduh, cepet bener ya kejawabnya. Pasti ini jalan keluar ayah. Bisa dibiarin. Gue kagak terima sahabat gue ketipu sama playboy dodol. Ini terakhir kali gue meringatin lo. Biarin gue ngurusin tim Betawi Wood Club dan gue akan lupain semua ini. Nggak ada yang perlu dilupain di antara kita, Kak. Karena gue itu bagian dari hidup gue. Dan lo harus terima kenyataan itu. Kalau kagak beli
pinggit bakalan hancur ntar acara itu semalam. Tahu lo, hati ibu gua pak tek pak. Pengumuman, pengumuman, siapa yang mau? Bayang dong. Tapi otak lu beda, beda. Udah, kayak jauh ya. Oh iya, sini lu. Iya, Mawan. Dari musim durian hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan, tak jua aku temukan.